Kita akan ke Bali, saudara. Ada seorang pria dilaporkan mengamuk dan sempat melukai sejumlah pengendara motor. Ini terjadi di kawasan Kerobokan di Badung, Bali. Sebelum mengamuk, pria ini sempat menabrak seorang pengendara motor yang kemudian mendapat pertolongan di puskesmas terdekat. Berikutnya, pria ini terlihat mengamuk dan melukai sejumlah pengendara motor. Videonya sempat viral setelah diunggah di akun Instagram Info Badung dan Denpasar. Polisi kemudian menangkap serta membawa pria ini ke Polsek Kuta Utara untuk dimintai keterangan. Diduga pria ini mengalami gangguan jiwa, maka polisi melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku di rumah sakit. Di lokasi kemudian didapatkan pelaku, memang betul dia membawa senjata ini keris ya, senjata keris yang digunakan tadi untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Ya, di situ adalah kalantas dia seperti yang dilihat rekan-rekan di video, dia membawa kendaraan bermotor tentunya dengan tidak sesuai dengan aturan, bermain HP, kemudian melanggar lalu lintas dan terjadilah kecelakaan.